Hah, mau kemana, ha? Jangan lupa gimana, ha? Like. Like. Ye, orang kemarin udah terkenal. Ini berapaan sih? Mangga 12.000. Mam. Oh, mama lagi hijau. Jangan lupa gimana? Mam, jangan lupa like. Semuanya ada. Like, komen, subscribe. Si Mami ini cantik banget, anaknya cantik. Mamanya cantik. Jangan lupa begitu deh. Gimana? Jangan lupa like, komen, subscribe. Pokoknya belanja di sini. Ayo, jadi enggak apa? Enggak sulit. Ada semuanya. Enggak repot. Harus kemana-mana. Ah. Jadi sekaligus apapun ada. Ah, amin. Kali tuna itu lagi. Kita enggak pegang duit. Bisa nabung. Bisa bayar listrik. Bisa transfer. Terus bayar sayur mayur bisa pakai ATM. Sayur mayur bisa lewat ATM bayarnya. Masya Allah, subhanallah. Ini istri soleha ini, masya Allah. Biar sehat selamat barokah. Subhanallah. Biar dapat jodoh yang sayang ya Neng ya, yang baik. Baik sama Neng, sayang sama Neng, sama anak semuanya ya Neng, sama orang tua. Terus gimana, jangan lupa dong like, comment, and subscribe. Mana kemari, bawa kemari lagi biar enak. Kan orang yang lihatnya enak nih. Udah om. Kayak orang diapain, Mbak. Udah om. Hai, Mami. Hai, sayang. Oke, ya. Terima kasih atas pembelanjaannya sayur mayur di Basar Mat. Thank you. Selamat jalan. Assalamualaikum. Lagi ngidam, alhamdulillah. Biar sehat, biar lahirnya juga gampang brojolnya. Tiap pagi. Pokoknya dikasih jempol ya. Like, comment, and subscribe. Oke. Okay. Thank you, kodok loncat. Nah, ini bos. Ini bos Hilmi. Menjual berbagai macam produk sembako. Semua sembako ada. Kalau yang ingin ngorder, hubungi aja Bapak Hilmi. Ngorder apa, Pak Hilmi? Bung Rigo berapa? Bung terigu masih banyak, bro. Ini sagu. Sagu masih ada. Ntar lu besok ini lagi. Lu masih masukin aja 300 yang kau pakai. Iya tahu. Tolong gue ya. Iya. Tepung terigu. Ntar gue cek dulu ya. Gue Basar Mat mau ngecek stok barang. Mountain kijang tapioka apa ya mal? Hah? Sagu ya? Ini Mountain 2, sagu 1, itu buat roast bran. Berarti sagu anu dah 2. Tepung terigunya not 1 ya. Tepung terigunya 4 ya. Cukup enggak lo? 5 ada 5. Tepung terigu 5. Sagunya 2. Itu yang krepnya 1. Yang gimana enaknya ya buatnya ini untuk jual berapa detik? Ciri-ciri 1000. Gua kasih 2. Oke. Okay. Hah? 1000 berarti masuk yang 2 yang bunda. Sama berarti? Enggak, dia cuma 20.000 bisa. Beda 7.000. Ini berapa? Ciri-ciri 1000. Oh, ciri-ciri. Iya, tapi kan itunya jauh sih. Sama ada yang lebih kecil, yang cebanan ada yang goceng. 14,000, 13,000. Ada yang cebanan, ada yang goceng. Ada yang cebanan, goceng? Ada. Ecerannya? Kayak gimana? Kecil-kecil ya? Lebih kecil lah. Tapi kalau masalah kualitas sayur kalau sama. Ya udah yang goceng yang cebanan dah, samain gitu. Jadi orang kan mau yang dikit, yang gede. Yang gede mau cobain nggak? Yang enggak. Yang 20. Yang ada. 2 dus berarti? Nggak bisa kombinasi? Nggak, campur aja. Ya udah, berarti 3 dah, campur. Campur aja ya. Kemiri, kacang tanah lu jangan salah jual. Lu nggak ngomong, gua samanya jual rugi. Kemarin lu ribut. Kacang tanah mahal, kagak ngomong sama gua. Gua masa jual kacang tanah, kayak berapa sadi lu sekarang? Gua kasih 24. Gua jual udah 2-25 gua. 24 kemarin 23. Udah ma, berarti 7.000 ma udah ma.
kacang tanah. Mah, kacang tanahnya udah 7.000, udah enggak bisa 6.5. Naik lagi. Seprapat 25. Dan banyak-banyak ntar turun lagi. Kecil kemungkinannya kalau kemarau panjang kayak gini udah panen palingnya berarti. Ya udah 25 dah. Beli 6 kacang hijau. Ya iya saya juga 6.5 berarti udah anu. Kacang hijau berapa? Sama luar ah. Kacang hijau berapa? Kacang hijau mah ada enggak noh? Ada 5 aja. Apa? 5 aja. Yuk. Nunggu ngeliat stoknya lagi dah. Kacang tanah dikit aja, eh kacang hijau tuh tinggal dikit. 5 aja dah, 5 kilo jangan banyak-banyak gua. Kemiri. Kemiri jangan banyak, lu masih stok belum di apa-apain noh. Noh, masih numpuk. Enggak ada jangan. Itu. Ah, tepung roti. Putri salju udah tuh 2 dus. Eh 2 bal. Ayam jagung. Ayam jagung mana? Bihun jagung udah 2. Udah sama ituan, bihun jagung 2. Ah itu masih banyak Bang Ono. Bang Ono. Kagak punya dulu semuanya. Ya masih banyak. Tadi jagung apa lu nawarin apa gua? Apalagi mau gua tadi? Putri salju sama lohan. Putri salju sama tepung roti. Roti 2. 2. Bawainnya kapan? Besok. Kalau enggak keburu besok Senin pagi. Yang Senin banget kali. Udah saya Senin pagi dah. Itu. Oh, no, masih bihun lu banyak, noh. Lu bantuin minyak gua tuh, cuy. Minyak apaan sih? Minyak resto sama kunci mas. Berapa resto? Gua kasih 120 buat lu. Gua jual 127. Lu mah cerewet banget. Ya ini masih banget masuk no, kalau minyak no masih sedus no di bawah berdus-dus. Ya udah resto 5. Orang Vilma gua dikasih segini. 2 kurang 2. Ngomong-ngomong apa lagi ya? Satu lagi. Apaan? Aida Aida. Aida tuh yang rencengan tuh. 15 renceng dah. Ada renceng 12. 15. Ada berapa? Mana masih banyak no. Ada berapa masih? Apaan lagi? Kerupuk, kerupuk gua. Ya udah kirimin deh kerupuk mah, kerupuk warna-warni. Gua minta kerupuk udang tapi yang bagus, yang murah. Ya. Yang gua bisa jualnya gampang. That's it my mother. Oh, ibunya. Iya. Oh, my mother. Iya. My mother. CS ini mah CS. Iya. Ini anak saya nomor 3. Oh. My mother. Yang nomor 1 orang Lampung. Yang nomor 1 orang Lampung. Lemes banget. My mother. My mother. Dia udah kenyang di mana-mana. Makanya ngidam. Dagang koran, dagang apa aja udah ini. Ngidamnya apa sih dulu jadi lemes. This is my mother. I'm kiss mother. Dia pinter. Thank you mother. Doain, mohon maaf. Kerupuk bawang berapa? Father. No, my father. Mau balik, gue baru naruh motor di kebun. Di kebun udah gak mau balik, tidur aja dulu mau ngapain. Ih, udah ngerepot-repot kayak di rumah gak ada orang aja. Kerupuk udah ngasih berapa? Udah ngurah aja, sedus aja sedus. Teh, makasih banyak ya Teh. Thank you. Bawang berapa? Gua nyari plastik. Neng, jangan lupa ya. Channel Basarmat. Di like, comment, and subscribe. Nah, ntar ada si Neng nih. Oh, ya jangan lupa like, comment, and subscribe. Pelanggan, ini saya pelanggan nih. Iya, pelanggan setia. Pelanggan Basarmat. Usaha ya, Teh. Dagang sosis ya? Seblak, di mana? Dagang makanan, Teh. Di mana? Di Babakan mana? Oh, di Babakan seberang. Bagi yang butuh makanan seblak, sosis di Babakan seberang. Aman Teteh siapa namanya? Ibu Nengsi. Babakan seberang dekat patokannya dekat apa? Patokannya sekolahan. Sekolahan apa? MI Nurisba. Oh iya, MI Nurisba. Oke. Jangan lupa yang lihat mama ntar di YouTube-nya ada. Makasih.